Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Muhammad Isro. Oke, teman-teman, di sini saya akan unboxing barang yang saya beli di Bukalapak, yaitu tutup penahan tabung angin senapan Sub AG dan Sub 3 dan Sub Innova. Ini penahannya ya. Jadi penahannya itu bukan kayak yang kemarin bulat kecil gitu aja, ini penahannya itu lonjong. Seperti penahan tabung senapan angin model buatan Kediri ya. Oke, bagaimana isinya? Ini kemasannya cukup rapi, ini saya menggunakan Wahana ya dari Ponorogo. Kita coba buka saja. Oh ya, ini alamat pengirimnya ya. Dari oh Nana nih, itu dia ada WhatsAppnya biasanya, pakai Wahana ya pengirimannya. Oke, kita buka ya. Ini pakai Wahana rapi sekali ya. Ini bukti dari Wahananya ya, kita lihat tuh. Ini bukti dari wahananya, dari Jawa Tengah ya, saya beli barangnya sih seharga sekitar gocap ya 58.000 atau 60.000-an ya. Coba buka. Ya, ini dia isinya ya, kita buka. Oke. Nah, bedanya di sini ya. Kalau kemarin kan dia penutupnya itu cuman bulat sampai sini aja ya dia. Kalau ini dia ada penahan sekaligus kayak senapan buatan Kediri ya. Ini dia tembaga ya, udah dikasih sealnya buat penahannya. Oke, kita coba pasang. Oke, kita coba pasang ya tabungnya, muat apa enggak. Saya sih beli satu toko ini tabungnya, mudah-mudahan sih bisa dia masuk. Hidratnya mudah-mudahan masuk. Bismillah ya. Lebih sedikit ya. Berarti ini harus dipotong. Nah, panjangnya sih segini dia tabungnya. Saya kasih hidrat. Dan ini lebih sedikit ya. Kurang keluar ya, berarti ini harus dipotong sedikit biar ini sama ya dia, biar ini keluar dia. Oke, berarti ini kemarin saya ngukur 3 mili, berarti ini sekitaran 2,8 ya. Coba kalau kita buka ininya, pakai klep kali ya. Wah, kalau nggak pakai klep dia pas ya. Kalau nggak pakai klep dia pas. Jadi si saya bingung nih, ini kan triple seal dia, bisa pakai klip bisa enggak dia, apa perlu pakai klip apa enggak, saya bingung masangnya nih. Sengaja sih saya ini buat halus sedikit
biar masuk, biar masuk maksudnya gitu. Ternyata dia segini sih harus ini buat klep ya. Kalau dipulin dia jatuhnya segini ya, kalau dipulin dia. Saya bingung antara pakai klep apa nggak usah nih. Coba kalau kita masukin dulu ya, coba masukin ini segini. Contoh ini lubang anginnya nih. Bisa juga sih gak pakai klep ya. Mau saya pengen pakai klep aja, udah berarti harus motong sekitaran. Biar dipasin aja segini berarti ini pakai klep. Dia harus motong sekitaran 1,5 mili dia potong. Oke teman-teman, mungkin ini saja tutorial dari saya tentang unboxing tutup. Ini apa, tutup sub Innova, tutup tabung penahan angin sub Innova upgrade dari Kuningan ya ini ya. Bila ada kritik dan saran, teman-teman bisa kirim komentarnya di bawah. Dan apabila ingin teman-teman ingin membelinya, bisa kirim komentar di bawah ya pertanyaannya. Oke. Jangan lupa saksikan unboxing-unboxing yang lainnya, jangan lupa, dan jangan lupa saya akan membuat video tentang merakit senapan ini ya yang udah di upgrade. Oke, jangan lupa klik subscribe dan like. Wassalamualaikum.